Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Soreang Kabupaten Bandung masih terbilang stabil. Harga daging saat ini menginjak di harga Rp120.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti harga daging sapi di pasar Dimensi Kabupaten Bandung masih dalam angka yang stabil. Di mana harga daging sapi 2 tahun kebelakangan ini hanya menginjak di harga Rp120.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pedagang Dimas Aditya, dirinya menjelaskan dengan harga tersebut dibilang cukup stabil, namun kenaikan harga biasanya terjadi pada hari H Idul Adha. Lihat harga daging sapi saat ini gimana nih, Om? Ada kenaikan apa enggak nih, Om, dari sebelumnya? Masih standar. Paling kalau naik mentar pas hari H-nya. Pas hari H. Idul Adha. Iya. Ini sekarang sampai berapa nih, Om? Ini paling yang paling bagus paha ini 135 per kilogram. Iya, ada yang 130. Paling juga 120 per kilogram. Untuk dari kapan ini kenaikannya? Belum naik. Dari ini masih stabil. Masih stabil. Dari Lebaran masih stabil, malah turun. Kalau kemarin kan hari Lebaran mah sampai 170, 160. Melihat harga tersebut, dirinya mengaku minat masyarakat cukup menurun terhadap daging sapi. Dari tim liputan Jabar Express TV melaporkan.